Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel aplikasi Project. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini guys, saya mau membagikan sebuah aplikasi Game Buster atau Game Turbo ya. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi Game Turbo atau Game Buster One Optimizer. Nah, aplikasi ini udah dibeli, jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengatasi permasalahan di HP kalian yang sering mengalami lag, frame drop, bahkan sampai patah-patah. Kalian bisa menggunakan aplikasi One Optimizer ini di HP kalian masing-masing, dan ini udah gratis ya, jadi kalian tidak perlu membeli lagi untuk menggunakan aplikasi yang satu ini. Karena aplikasi ini kalau tidak salah harganya itu lumayan ya di Play Store. Di sini kalian tidak perlu membeli lagi karena udah dibeli ya. Tentunya aplikasi ini sangat ngebantu banget bagi kalian yang sering mengalami lag saat bermain game ya. Dan aplikasi ini harganya Rp95.000, jadi mahal banget kalau kalian pengguna HP kentang dan harus membeli aplikasi ini. Dan aplikasi ini bisa kalian gunakan di semua HP tentunya ya, karena aplikasi ini support semua device dan support semua HP juga. Kalau kalian bertanya, "Bang, apakah aplikasi ini aman?" Iya, aman banget karena aplikasi ini adalah aplikasi dari Play Store yang udah dibeli. Jadi kalian tinggal gunakan aja ya. Jadi aplikasi ini udah diverifikasi langsung oleh Google, guys. Oke, tidak usah berlama-lama. Jika kalian ingin memiliki aplikasi yang satu ini, langsung aja kalian ke deskripsi, di sana ada link downloadnya. Kalian tinggal download aja seperti biasa, tapi sebelum itu jangan lupa untuk mensubscribe, like video ini, like dan komen juga ya, agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel ini. Jika udah, langsung aja kita ke aplikasinya. Let's go. Oke guys, langsung aja kita ke aplikasinya. Tapi sebelum itu, agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel ini, jangan lupa untuk like video ini, komen dan subscribe juga ya, agar kalian tidak ketinggalan. Tapi sebelum kita ke aplikasinya, di sini saya contohin dulu cara downloadnya dulu ya, karena masih ada aja yang bertanya cara downloadnya gimana. Oke, kita contohin dulu sebentar guys. Oke, kalian tinggal buka aja YouTube channel ini dan silakan cari aja video yang mau kalian ambil aplikasinya. Kasih Project. Nah ini dia aplikasi Project ya. Di sini saya contohin yang paling atas ini. Kalian tinggal buka aja. Dan sekarang kalian tinggal buka aja deskripsi channel ini untuk menemukan link downloadnya. Jika tidak ada di deskripsi, biasanya saya naruhnya itu di link komentar ya. Nah, di link komentar ini ada link downloadnya. Kalian tinggal download aja sesuai yang kalian mau. Kalau kalian ingin lebih cepat, kalian bisa mendownload dari Get4Link. Kalau kalian tidak bisa melewati Get4Link ini, kalian bisa mendownload dari link alternatif begitu ya. Oke, link alternatif, klik aja. Nanti kalian akan diarahkan ke website seperti ini. Kalian tinggal tunggu aja. Setelah itu kalian tinggal geser aja ke bawah dan silakan cari aja detik yang berjalan. Nah, ini udah ketemu detik yang berjalan. Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai. Habis itu kalian tinggal download aja ya. Setelah kalian download, kalian tinggal buka aja di jersey server. Begitu guys ya. Ini udah mau keluar tombol downloadnya. Nanti biasanya saat pertama kali kalian mengklik link download ini, biasanya websitenya akan membawa kalian kemana-mana. Nah, kalau kalian buru-buru atau masih awam atau tidak mengerti download dari channel ini, biasanya itu akan kebingungan. Kalau kalian tinggal back aja ya, tinggal dulu aja ya. Nah, ini kalau ada iklan support ini, kalian tinggal close aja. Nah, ini udah mau keluar tombol downloadnya ya. Nah, ini udah keluar tombol downloadnya, kalian tinggal klik aja. Klik. Nah, ini kan membuka halaman lain nih. Kalian tinggal back aja dan klik lagi link downloadnya. 1 2. Dan ini udah Mediafire, guys. Nah, ini udah Mediafire ya. Nah, ini aplikasi. Oh, ini lagi salah tadi. Di blocked itu karena di inskripsi ya. Nanti saya perbaiki lagi lah. Oke, langsung aja. Jika udah, kalian tinggal tinggal buka aja di jari server ya, kalau udah menurut aplikasinya. Setelah itu cari aja folder download, guys. Berhubung tadi saya membackupnya, di sini ada di folder apps backup reinstall ya.
Oke, langsung aja, namanya itu One Optimizer Premium. Kalian tinggal install aja aplikasinya. Dan aplikasi ini, sebelum saya install, saya coba tunjukin dulu harga aslinya ya, biar kalian tidak bingung. Oke, di sini saya install dulu sebentar. Oke, di sini kita buka dulu Play Store dan kita tunjukin dulu harga aslinya itu berapa. Nah ini paling atas ini ya. Ini harga aslinya itu yaitu 95.000. Jadi mahal banget ya, apalagi kalian pengguna HP ketang, ini sangat menguras dompet kalian. Daripada kalian beli, kalian tinggal dulu aja ini yang One Optimizer ini ya. Ini udah versi Pro dan sama aja dengan versi yang itu guys ya. Oke, seperti ini. Ini dia aplikasinya. Aplikasinya ini sangat ringan banget ya. Habis itu kalian tinggal buka aja, izinkan, tunggu aja ya, tunggu aja sampai ngebuka seperti ini. Nah, ini udah. Di sini ada icon yang bisa kalian klik, hidupkan begitu. Nah, ini gaming ya. Nah, ini cuma gaming aja. Dan aplikasi ini sangat ringan banget ya. Di sini ada game yang mau di sini ada game yang ada di HP kalian, yaitu ada AoV, Free Fire, Mobile Legends, dan PUBG di HP saya. Kalau di HP kalian ada game lain, tentunya akan otomatis kelihatan oleh game ini, oleh aplikasi ini. Dan sekarang kalian tinggal pilih game yang mau kalian mainkan ya. Klik. Nah, di sini kalian tinggal hidupkan semua sampai ini 100% ya. Tunggu ya. Setelah itu kalian tinggal pilih Lawn Arena of Valor atau game yang mau kalian mainkan dan kebuka seperti ini. Oke, langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di HP kalian masing-masing. Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah, silakan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian memiliki request lain tentang aplikasi lain, silakan komen aja di kolom komentar ya. Oh iya guys, di sini saya mau ngasih info sedikit ya. Di sini kan saya bikin aplikasi. Jadi aplikasi ini masih beta banget. Nah, aplikasi ini tidak bisa menambahkan game. Jadi gamenya itu harus ditambahkan saat saya membuat aplikasinya. Aplikasinya seperti ini. Nah, aplikasinya seperti ini. Di sini udah saya tambahkan beberapa game yang ada, yang udah saya ada beberapa game yang udah direquest oleh subscriber ya. Di sini ada COC, PJOD, Free Fire, AoV, Genshin Impact, FIFA, Roblox, Minecraft, ini Warzone, apa lupa ini namanya ini. Nah, dan kalian kalau kalian ingin game kalian itu dimasukin di sini, gampang banget. Kalian tinggal komen aja di kolom komentar ini dan masuk dan tulis pick name dari HPK dari game tersebut ya. Di sini saya contohin ya. Di sini kalian tinggal buka aja Jari Server atau Fan Manager. Kalau kalian ingin mengetahui pick name dari game kalian, harus ada pick name-nya ya. Caranya kalian tinggal buka di Jari Server atau Fan Manager, cari aja folder download. Bukan folder download, tapi aplikasi folder Android, dan pilih data dan cari game yang ada di HP kalian tuh yang kalian mainkan. Nah, di sini kan ini Free Fire tuh com.dts Free Fire TH. Nah, kalian komen aja, "Bang, tambahkan game ini, pack name-nya ini." Nanti saya tambahkan ya. Soalnya kalau saya install up game terlalu banyak di HP saya hanya untuk melihat pack name-nya itu terlalu makan banyak kuota dan terlalu makan banyak batu. Kalian tinggal komen aja, "Bang, masukin game ini, pack name-nya ini." Kalian tinggal salin aja ini dan tulis aja di kolom komentar ya. Dan aplikasinya itu seperti ini. Ini keren banget ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini aplikasinya. Aplikasi ini mungkin rilis hari Sabtu atau Minggu ya. Kalau kalian ingin game kalian ditambahkan, kalian tinggal tambahkan dulu. Tinggal komen aja nama gamenya apa dan pack name-nya apa. Nanti saya tambahkan di sini ya. Di sini yang belum ada pack name-nya itu COC. Kalau ini ada semua. FIFA belum ada, Roblox belum ada, mungkin Sabtu atau Minggu udah saya rilis ya. Kalau kalian tidak komen ya, isinya cuma ini aja ya. Di sini ada RAM kalian, apa namanya, SoC yang kalian pakai, dan Android berapa HP kalian begitu ya. Oke, langsung aja kalian coba aplikasi yang saya maksud tadi, yaitu aplikasi One Optimizer Premium ini di HP kalian masing-masing. Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah, silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian memiliki request lain tentang aplikasi lain, silahkan komen aja di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye.